sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu untuk menunggu teman-teman yang belum bergabung, yaitu 2 menit lagi ya. Lalu jika 2 menit lagi ada teman-teman yang belum bergabung, kita langsung memulai pembelajaran. Sambil menunggu, silakan teman-teman boleh menyiapkan dulu buku tulisnya yang belum menyiapkan. Dan boleh berbicara dulu dengan teman-temannya, saling menyapa. Ada yang belum meminta maaf. Nanyinya ini ya. Wah, lama-lama jadi. Arab labnya gitu, bahasa Arab itu. Mau belajar, bukan mau dengerin lagu. Tahu. Lagu juga aneh. Tolong, gempa bumi. Siapa saja yang sudah bergabung? Ada Syahla, ada kamu suka nyanyi ini. Yahla, kamu pasti suka. Sebentar lagi Arya. Selamat datang Arya. Ahlan wa sahlan. Ya. Apa? Halo teman-teman. Nit, kita menunggu. Tuh. Oke, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, hai. Excellent. Jami'an? Nabil Khair. Oke, teman-teman. Tutup. Boleh dimute dulu suaranya. Suara siapa? Teman-teman, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa dulu. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya ya Allah. Aku kefahaman. Oke. Anak soleh. Iya. Oke. Iya. Aku bikin rumahnya itu. Oke, teman-teman. Oke, yang penangkaan. Oke, teman-teman. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang Adama'irul Muttasilatul Mufradat, yaitu ada di halaman 77. Buku belum diambil. Buku tulisnya juga disiapkan ya. Jadi kelihatan yang sudah dicatat kemarin. Sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan tugas kemarin. Yaitu yang halaman 77. Abis jadi muasernya. Ya. Ada tinggal sedikit lagi kita membahas tentang Adama'irul Muttasilatul Mufradat. Ada yang masih ingat kemarin? Adama'irul Muttasilatul Mufradat ada berapa ya? Ada berapa kemarin? Ada? Gak ingat, Bu.
Ada yang masih ingat? Ada li. Ada lima, yaitu ada hu, ada he, ada ki, ada ka, ada ya sukun. Lalu Bu Fida mengelompokkan menjadi tiga bagian. Menjadi tiga bagian. Nah, yang tiga bagian ini ada satu bagian di mana yaitu kelompoknya hanya ada ya sukun. Di mana ya sukun itu adalah kepunyaan kita sendiri. Di ming. Nggak lagi, Bu. Bu, videonya Kadang hilang. Kita bisa joget-joget. Ayo lanjutin. Mau enggak? Aku bingung lagi. Enggak mau. Fokus. Iya. Mau apa dong? Mau apa nyanyi apa? Bu Fidea enggak ada. Tar, saya komen. Dengerin ceramah aja. Ya. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Kita lanjut ya. Udah datang ya. Sudah dibuka halaman 77. Sudah dibuka halaman 77. Oke. Boleh mendengarkan sebentar? Boleh. Fida mau menjelaskan sedikit? Oke, boleh mendengarkan. Dimio dulu suaranya ya. Oke, Bu Fida akan melanjutkan. Sudah membahas yang halaman 77. Akan tetapi, tinggal satu yang belum kita ketahui, yaitu tentang yang ya sukun. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hu, he, ka, dan ki. Kalau hu dan ka itu untuk laki-laki atau perempuan ya? Yang laki-laki. Ada yang bisa jawab? Yang hu laki-laki. Dan ka. Contoh, kolamu hu, kolamu ka. Itu kepada laki-laki atau kepada perempuan? Buat laki-laki. Kolamu ka. Betul, buat laki-laki. Sudah masih ingat ya, alhamdulillah. Kita lanjut ke he dan ki. Contoh kuro satu he. Chan. Itu hanya kot buku. Woi, itu siapa? Oh, Kaisan. Hei, hilang lagi. Mana nih? Oke, maaf ya. Ada sinyalnya tidak baik di sini. Oke, kita lanjut ya. Kurang bagus sinyalnya. Kita lanjut ya. Nah, kalau H dan Q, berikan contoh ada kuro satu H, kuro satu Q. Itu bertujuan kepada laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ada yang bisa jawab? Kuro perempuan. H, kuro satu Q. Perempuan. Iya, betul. Jadi, pembagian kelompok antara perempuan dan laki-laki namanya, kalau laki-laki namanya, apa ada yang masih ingat? Mudzak. Coba dibuka lagi bukunya. Mudzakkar. Betul. Mudzakkar untuk laki-laki. Jadi, untuk yang perempuan namanya mu'annas. Diingat ya. Siapa tahu nanti di ujian masuk. Boleh di penilaian. Coba Bu Fida mau mendengar. Untuk laki-laki namanya apa ya? Disebut apa ya? Mudzakkar. Mudzakkar. Oke. Kalau untuk perempuan? Mu'annas. Alhamdulillah. Mu'annas. Kalau ada pertanyaan, sebutkan pembagian. Berikan contoh. Ka, contoh apa saja?
Saburatuhu, Saburatuhu. Ya, betul. Jadi Saburatuhu artinya apa, Kairu? Enggak tahu. Saburatun artinya apa? Saburatun ada yang masih ingat? Apaan? Apa? Masih ingat, halo, coba. Bu Fida tunjuk siapa di sini ya? Ada siapa saja di sini? Banyak. Asyahla. Yang perempuan, yang he. Kirun. Oh, ha. Yang diakhiri dengan ha, boleh diberikan contoh satu, Syahla? Ha. Tuh. Halo. Tuh. Ya. Yeah. Siren head. Ditipu. Kenapa ini? Gak tahu saya. Sama ya, pada nge-freeze. Ya, hilang lagi. Ya, kita joget-joget. Tet. Fokus teman-teman. Nih. Mendingan lihat ini aja lah. Sekalian bosan ntar. Nanti aku bisa jadi anak kutub ya. Guys, mau lagu apa guys? Sekarang sedang belajar. Nanti mendengarkan lagunya setelah aduh belajar ya. Aku juga main. Oke, oke. Tadi aku subuh-subuh main. Coba sambil dibaca buku paket bahasa Arabnya yang tadi sudah dipelajari atau yang akan dipelajari. 177 kan? Apakah Bu Fida udah muncul? Belum ya? Belum. Fida belum muncul ya? Ada apa lagi nih? Gambaran nggak kelihatan ya? Gambaran Deret. Ini sih itu udah kayaknya school. Kemarin. School. Dulu. Ya. Ya sayang ya. Ini ya sayang. Ini ya Snaya. Tuh, ini ya Snaya. Eh, video kita berakhir. Tuh, ya Snaya. Kalian akan difoto sama aku. Masa? Oh, ada berapa? Aduh, ya ada tuyul di. Nih, aku foto kalian ya. Betul. Ya. Halo ya. Apa? Ayah. Ini undang, aku foto kalian. Nggak bisa. Aku foto loh. Oi, aku foto kalian. Oke, mana? Ya, ada. Sungguhnya nggak ada. Sungguhnya nggak ada, nanti aku kirimin. Nggak bisa. Jangan. Ya. Ngapain apa? Ya? Udah di foto aja kalian. Belum. Belum. Belum moto. Dengar gak? Tapi ya gak ada. Kapan kita belajar sumpah dari tadi. Kita ngobrol. Sabar. Mantap. Sudah dibaca belum bukunya? Belum. Silakan dibaca buku bahasa Arabnya ya. Sambil menunggu. Nih kalap, aku kirimin kalap. Fotonya kalap. Iya, HP aku lagi di cas.
Iya, aku kirimin aja. Oh, iya. Ada yang bisa dengar gak sih? Woy, kenceng banget sih suaranya. Cuman nenang-nenang mulu dah. Aku tahu itu. Tolong, luar. Jambak. Mau nonton apa sih? Tutup layar kayu. Alam udah muncul ya. Bumi dah datang. Semua rapi. Bu Fida. Bu Fida gak ada ini, Bas. Itu ada juga. Ada. Itu Bu Fida. Woi. Sudah lanjut ya. Bercanda. Oke. Maaf ya, ada sinyalnya kurang bagus. Oke. Teman-teman masih semangat? Di laut masih. Atau di tengah? Iya, Bu Fida ada di pegunungan. Masih, Bu. Jadi sudah ada. Aja ya. Oke. Kita lanjut ya. Sedikit lagi ya. Tadi Bu Fida meminta siapa tadi yang memberikan contoh untuk Cahaya. Untuk Muannasnya? Syasha. Apa saya contohnya? Tahu aku, Bu. Mendapati. Iya, apa Syasha? Apa sih? Wah, sudah. Saya lainnya boleh mendengarkan Cahla. Oh, enggak tahu. Coba boleh mendengarkan Cahla. Resek, woi. Lainnya boleh di mute. Yang lainnya boleh di mute dulu suaranya. Oke. Okay. Untuk Cahla, boleh diaktifkan dulu suaranya ya. Contoh muannasnya, coba Bu Fida kasih mufrozatnya kolamun. Ya, nah Syahla memberikan contoh yang ha tadi. Pen itu kepunyaan ya, lebih tepat. Kolamuha. Kolamuha. Kamu tidak informasikan. Ya. Apa ini nih? Mungkin sampai 100 kali, Mas. Di kalau ada jika Bu Fida informasikan, berikan satu contoh dama irul mutasilatul mufrad dengan penting diakhiri dengan damirul mutasil mufrad ha belakangnya ya. Contoh ki kolamuki. Paham. Kita lanjut dengan dan kepunyaan orang lain. Contohnya pen sendiri. Jadi itu dengan ya sukun. Ya betul. Kolami.
atau lagi bapak, ada yang tahu bahasa Arabnya bapak siapa yang masih ingat? Bapak yang mau punya kita. Abun, ya kan? Jadi abi. Nah, kata aslinya berarti bapak orang. Kenapa? Abun. Oke, boleh didengarkan. Kenapa? Iya, kata aslinya nya papaku, Papa Arya, Papa. Ya, abi. Nah, contoh satu lagi. Ada yang tahu bahasa Arabnya penghapus? Ada yang masih ingat? Mistorotun, mistorotun artinya apa ya? Mistorotun artinya penggaris. Nah, kalau penggaris kepunyaan saya dikasih ya sukun di belakangnya, jadi penggaris bahasa Arabnya tadi mistorotun jadi mistoroti. Kang hapus, aku tahu, Bu. Iya. Mim sahatun. Kenapa saya? Betul, mim sahatun. Iya, kalau penghapusnya itu kepunyaan Kairu sendiri jadi mim sahatun jadi mim sahatuhi. Mim sahati. Tinggal dikasih ya, mim sahatun. Tanya jadi dikasih ya sukun mim sahati. Oke. Okay? Oh, gitu. Selanjutnya okay, dibuka. Sudah paham? Dibuka halaman 80. Sudah, yang sudah boleh berbicara. Halaman berapa? Aku udah. Oke. Okay. Halaman 80 yang A. Nah, yang ini diisi kotaknya ya. Nomor 1. Iya. Oke, Bu Fida menjelaskan terlebih dahulu. Di paling atas, di kotak paling atas sudah ada contohnya, yaitu ada umun. Lihat umun. Umun artinya apa? Ada yang tahu? Ibu. Umun. Betul, ibu. Nah, di kotak selanjutnya ada ummi. Ya, sukun di belakangnya. Jadi artinya menjadi ibu? Ibu guru. Kalau ibuku. Ibuku. Iya, oh, betul. Nah, di kotak selanjutnya ada ummuka. Ummuka berarti ibunya siapa? Kalau ka. Ibunya pegang muka. Ummuka. Kepada laki-laki, ibu laki-laki atau ibu ibunya kamu perempuan? Iya, ada apa di tangan ibu? Ibunya kamu perempuan. Ayayay. Maksudnya laki-laki dong. Iya, betul. Ummuka berarti contoh ummuka ini Bu Fida bilang sama Halafi. Halafi, aina ummuka? Berarti Bu Fida tanya sama Halafi. Halafi kan laki-laki, ya kan? Bukan aina ummuki. Kalau aina ummuki nanti berarti Halafi perempuan. Banjir. Ya. Oke. Nah, teman-teman mengisi kotak yang di bawahnya, ya. Mengikuti ka, ki, hu, dan ya sukun. Oke. Yang ya, tidak paham boleh bertanya langsung ke Bu Fida. Ya, ada Bu, aku menulis. Ya, boleh. Silahkan. Karena waktunya masih ada 9 menit. Ada 6 menit. Jamnya gimana? Teman-teman boleh dikerjakan.
dikerjakan dulu. Caranya. Oke, kita kerjakan bersama-sama dulu nomor satu ya. Ya. Nomor satu ya. Ya. Faslun. Nomor satu bacaannya faslun. Nah, faslun kalau dikasih ya sukun. Jadi? Bu, yang mana Bu? Halaman 80 nomor 1. Kita bahas bersama-sama. Oke. Okay. Sudah? Nomor 1. Faslun. Sudah semuanya? Sudah. Tulis. Nah, kalau faslun dikasih ya sukun. Ya. Belum sayang. Itu kan udah ada tulisannya nomor 1. Ya. Ya betul, di kotak ditulis di kotaknya ya, nomor 1. Nah, faslun, kalau faslun itu kepunyaan kita, kepunyaan teman-teman sendiri, dikasih ya sukun, jadi fas. Ada yang tahu? Fas. Faslun. Faslun jadi fas. Faslin. Fasli. Oke, fasli, bukan tanwin, fasli. Faslin. Teman-teman boleh menggunakan bahasa Arab Latin juga boleh. Oke. Bagaimana caranya mengerjakan? Ditulis di kotak yang ini ya. Di sampingnya, ditulis di sampingnya. Sudah, Bu Fida lanjutkan. Tulisnya tulis apa di sampingnya? Fasli. Fasli. Oke. Buka. Kalau faslun dikasih faslu. Betul, ya. Fasluka. Silakan. Ye. Lanjut kotak selanjutnya. Di situ contohnya ya. Alhamdulillah. Fas Umuhu, belakangnya hu. Fasluhu. Betul, fasluhu. Oke, lanjut lagi. Terakhir, kotak terakhir. Fasluha. Contohnya ada ummu. Kapan nih, kapan tadi mainan cabai? Sama-sama nomor 1 ya. Jadi nomor 2 sampai nomor 5 teman-teman boleh mengerjakan sendiri. Oke? Okay? Kotak kehancur. Tidak. No. Berbicara yang bermutu halafi. Nanti Bu Fida jelaskan lagi. Oke, okay, nomor Kurosatun. Tidak. Iya sayang, Kaisan. Iya, iya. Tetap sama kayak gitu kan? Iya, betul. Tetap sama. Oh, iya, betul. Sama, sama aja sayang. Bu. Iya, Halafi. Enggak, aku udah bisa. Dari nomor 1 sampai nomor 5 itu sama, di belakangnya dikasih ya sukun. Kaki, hu, dan he. Hanya kosakatanya saja yang berbeda. Waktu kita tinggal 1 menit lagi ya. Nanti Bu Fida akan membuat penjelasan juga. Karena tadi ada sinyalnya yang dari Bu Fida kurang baik. Jadi Bu Fida akan membuat video lagi untuk penjelasannya. Nanti Bu Fida kirim di grup dan juga Bu Fida kirim di classroom. Jadi teman-teman boleh melihat lagi penjelasan dari Bu Fida. Karena tadi sinyalnya yang dari Bu Fida kurang baik. Oke. Okay. Kalau aku udah hafal banget.
Oh, alhamdulillah kalau sudah paham. Baik, teman-teman. Karena tadi yang nomor satu kita sudah mengerjakan bersama-sama, nomor dua sampai nomor lima, selamat mengerjakan. Nah, silakan tonton kembali, Bu Fida akan mengirim video nanti di classroom. Dan nanti yang sudah selesai, yang sudah paham, boleh dikirim di classroom ya. Oke, Bu. Oke. Kita akhiri dengan pembacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Tuhan semesta alam. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darkfin dekati. Enggak diserang lagi. Darkfin. Tolong, tolong. Enggak. Kan iPad tadi ya. Malah iPad yang hancur kan kita nih hancur. Silakan teman-teman boleh live ya. Kemudian mengerjakan tugas yang dari Bu Fida. Terima kasih. See you tomorrow. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Darwin Jakarta ya, Shala. Ingat. Aku siapa juga yang mengingat kamu. Oke.